poin, dia bakal bisa poin. Tapi ternyata Fnatic Strike-nya lagi cooldown reduction. Udah bakal memberikan segalanya. Shin bakal coba terhajar, bakal coba mundur. Amat menggeser ke arah kiri. Udah mulai tertelan satu orang. S7 dimuntahkan kembali. Amat bakal coba dihajar. Fnatic ada Cosmo of Tank di sana. Lord yang terlalu besar. Langsung udah mulai masuk. Dan lihat, udah masih bisa ditahan. Fnatic Strike ke arah belakang. Celeboy langsung ke arah Albert. Langsung ke arah Shin. Shin ditumbangkan. Immortality-nya pecah. Dan ternyata tidak ada Immortality. Shin sudah hilang. Celeboy tertake down. Dan Albert berdosa. Immortality-nya pecah. Dibalikkan ke kanan. Double tiga. Oh my god, Looking for man, ini bencana untuk Dewar Arke. Benar sekali, R7 masih bisa kabur. Dikejar juga oleh Leo Murphy dan juga ada Sally Boy. Akankah menjadi maniang? Tapi ternyata Sally Boy masih bernafsu. Ada Lycan Pons, masih menggaruk-garuk. Satu hit terakhir, R7 bisa bertahan. Shutdown! Tersisa seorang pin. Apakah bisa one strike push kali ini dari tim Alter Ego? Kita lihat Leo Murphy bakal coba melawan. Dari bencana Anarki Yoshi kehilangan 4 pemain. Iya, ini dia akan menjadi bencana saat lagi Yoshi. Wave Minion udah mulai digiring di bagian tengah. Benar ada banget. Satu. Benar banget. Kali ini kita lihat Papulum bakal coba untuk masuk sedikit demi sedikit. Benar. Saat si ada satu Minion. Dan lihat Minion terakhirnya bakal coba dipasang dan harusnya di end. Oleh tim Alter Ego kalau mereka bisa menembus. Tapi ternyata Murphy berada di garis depan, bakal coba nahan semua damage. Inhibitor sudah hilang, bakal coba dipasangkan keadaan. Udah gak ada apa-apa lagi, minion pun banyak. Kali ini Finn benar-benar bakal coba untuk memberikan jiwa dan raganya. Ada Sin di garis belakang, bakal coba dihilangin. Finn bakal ditumbangin, Sin benar ke arah belakang. Dan lihat kali ini, minion udah mulai masuk. Sin tutup, ini bencana. Alter Ego akan mengukir sejarah. Tapi ternyata masih belum berhasil. Masih harus mundur terlebih dahulu. Biasanya udah tercoleh. Dan harus kembali lagi. Alter Ego harus mereset kembali. Harus mereset kembali. Lihat, udah 38 menit. Dan belum ada yang mau mengalah, belum ada yang mau memberikan sebuah kesempatan lagi untuk bisa mengalahkan ataupun dikalahkan. Yes, benar banget. Dan di arah top lane, bakal coba dipaksakan keadaan. Kami datang ke arah belakang, Winter Trunks diamankan, Lemon bakal ditumpangin, masih ada orang pilihan, top lane diamankan, R7 terlalu offside, sedikit demi sedikit. Dua inhibitor dari tim Anarki Yoshi juga harus tumbang. Benar sekali, udah mulai cukup berimbang sekarang. Sally Boy berubah, udah ada crossbow of tank. Sakit banget, tapi itu pun belum bisa menumbangkan. Lemon pun masih ada 2 bar HP lagi. Oke, Super Minion kalah, 3 player hilang. Ini pecah untuk Dewar Arke Yoshi. Bakal coba dipasang, Minion udah mulai masuk. Dan lihat, Alter Ego akan mengukir sejarah. Masih dihindari oleh seorang Finn. Sally Boy bakal ditumbangin, dan didapatkan. Masih bisa bertahan hidup. Sally Boy untuk mundur kali di Papulang. Dan lihat, Finn-nya masih hidup kali ini. Finn-nya pun masih bisa bertahan. Web Minion habis, masih bisa bertahan dan Boy pun harus menghilang, tapi Web Minion kembali hadir. Albert dan Sin harus berjibaku untuk bisa mempertahankan. Masih bisa mendapatkan Web Minionnya, tapi untuk Sin bisa sudah dihilang. Tumpah. Tersisa Albert seorang diri. Dan lihat, Albert cuma tumpah. Tersisa seorang Albert. Apakah Albert mampu mempertahankan latanya kali ini? Minion udah mulai masuk. Super Minion di arah belakang. Albert gak bisa bertahan. Albert seorang diri. Memberikannya bayi alien. Masih ada crossbow of death. Ternyata, Wipeout. No, masih bertahan dari seorang Albert. Benar sekali dimakan. Leo Murphy-nya yang menjadi korban. Satu Web Minion kembali hadir. Dua orang ini bisa akan mendapatkan atau jangan-jangan malah menjadi korban. Ih, udah ada lihat Minion yang udah mulai masuk. Amat langsung fokus. Masih ada Winter Trancher. Udah pun juga. Amat harus Amat sampai alien mampu mempertahankan Best Anarki Jose. Masih bisa dipertahankan base-nya. Sedikit lagi HP tersisa. Dapatkan Lord-nya lagi. Lord-nya kembali hadir. Udah full atribut. Ini udah 41 menit. Ini udah bukan bokapnya Hylos lagi. Ini udah Eyang Buyut, kakek, nenek moyang, apapun itulah. Lord sudah diamankan oleh tim Anarki Yoshi. Lihat, bakal coba ke arah Leo Murphy. Revitalis masih ada. Langsung ada crossbow of tank di sana. Udah gak ada immortality lagi. Leo Murphy harus tumbang. Langsung ada Sally Boy. Sally Boy harus hilang. Double kill. Didapatkan. Looking for triple kill. Bakal coba dipasangkan. Pedestal ke arah belakang. Langsung coba diajar. Sally Boy harus tumbangin. Sinnya harus hilang. Albert masih coba bertahan. Terjepit. Apakah tembakan? Dan lihat. Albertnya harus hilang. Masih bisa bertahan. Langsung aman ditumbangin. Sini adalah orang terakhir. Wipeout. Oh my